Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, review golok 1 meternya Bang Muadi di Cirebon. Tuh, beliau lagi di Malaysia ya. Tuh, munduran dikit. Nah, tuh, ini 1 meter cuma bilahnya ya. Tuh, tuh, mantap. Nyolok. Bilah macan lapar. Tuh ya, belum makan nih, puasa beduk maghrib, nanti makan ya. Tuh, baja persepu oli. Nah tuh, mantap. Wah, panjang nih. Ini kebayang ngasahnya ya, ngasahnya mesti begini nih. Saya ngasah manual pakai batu asahan ya, ini mesti begini nih. Mohon maaf, finishing seadanya Bang Muadi. Nah ya, nah, insya Allah, tapi berkah manfaat ya untuk ketajaman tuh. Tuh ya, panjang ini tuh. Nah, nih mantap nih tuh. 1 meter bilahnya aja ya, ketajaman seadanya. Ini udah kena ke plastik ya, cuma nggak rata. Ini udah ada minyaknya ya. Udah ada minyaknya ini ya. Ke kertas. Oh, mulus kayak Wika Salim ya. Tuh, tuh. Nah, satu meter nih tuh ya, tuh. Oh, mantap ini ya. Nah tuh, Bang Muadi ya, di Cirebon, lagi di Malaysia, lagi merantau. Nah, goloknya tuh mantap pokoknya ini. Baja persepu oli ya. Tuh, salam nunggal, atau bisa ke Paut Nyere, Gali Kiarang, macan rapal, macan lapar ini. 1.300.000 ya, buatan Tari Si Jasinga. Ini saya bikin 2 tadinya ya. Ini pesanan pertama waktu nempah nyepuh retak baja patah 2. Karena golok begini tuh nyepuhnya yang susah ya. Mepehnya. Jadi lumayan. Ya, tuh. Ini buat apa? Najul gedang di atas ya. Tuh. Ambil mangga ya. Nih, Bang Wadi ya. Mantap ini. Terima kasih sudah order. Dan mohon maaf, aduh, ini ngasahnya capek ini. Jadi tanpa mesin BG ini ya, manual aja. Tuh, pakai mesin gerinja juga susah ngalusinnya. Dia panjang. Mesti hati-hati ke sini nih, ya. Insyaallah Bang Wadi, saya kirim goloknya ini, macan lapar 1 meter. Ya. Mudah-mudahan berkah manfaat ya. Nih. Tuh. Mantap nih tuh ya, kalau mau disorein di belakang ya tuh. Lokasi 1 meter. Oke, begitu aja ya. Nah, udah sore, sukses, semangat terus puasanya sampai full. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.